Good morning guys. So sekarang ini kami dalam restoran. Restoran apa tuh namanya? Saktika. Saktika. So hari ini kami akan balik di Papar tadi ya. Di Papar. So sebelum itu saya minta maaf guys. Semalam kami tidak sempat di restoran. Kami sangat penat. Lagipun ramai orang pula. Lagipun kami itu macam tiada saja restoran. So kami baliklah. Penat betul guys. So sekarang nih kami mau breakfast dulu di restoran Sambika tuh. Rapid Sambika, oke. Nanti saya review makanan dia lah. Macam mana makanannya. Tadi saya order mihun goreng ayam, Pak. Aduh. So inilah di tempat restoran. Masih less mah, guys. Ya, ini si Adam dia main telepon. Dia pajak coklat ya, Steven guys. Gila, satu bungkus coklat berapa pajak? Ini kali lah, oh lama. Itu mau cari coklat lagi? Mau cari coklat lah. Pajaknya bisa. Harga dalam berapa, Adam? Semua tadi 80 ringgit. 80 mati. 80 ringgit begini sih guys. Kalau zaman dulu guys, 80 tuh. Kalau dulu guys, 80 tuh kan dia macam 10 kilo lah. Kalau dulu lah, sekarang enak. Kalau sekarang alam tadi. Jadi lepas makan nih, anu pergi beli tiket. Beli tiket. Hey, sorry guys, masih les mah. Hey, gila. So, inilah keadaan sekeliling. Marilah kita tengok keadaan sekeliling di sini. Dari si make order ayam sama nasi sama kari-kari sikit, guys. Guys, saya order kopi. Tapi saya minum tadi punya manis gila. Saya tunggu dia punya ice lah, ice dia hancur sikit baru minum lah sebab manis lah. A few moments later. Nasi goreng Cerdam. Tetarik. Nasi goreng daging. Nasi goreng daging ah. Jadi sekarang mau tes dia punya rasa. Coba review sikit dong. Wow. Oh my. Panas kah? Alah, tidak rasa lah. Rasanya kira oke lah. Terbaik lah. Tapi kalau bagi saya, kalau orang yang masak memang sedap lah. Memang sedap. Kalau sendiri masak tidak sedap kan? Tapi kalau saya masak memang sedap. Sedap apa? Gila. Sup cedah. Kalau di Labuan susah mau cari sup. Sup yang paling susah dijumpai. Iya, susah. Kalau aku jumpa nasib. Kalau di Sabah tidak payah minta, karena bagi terus kan. Di Sabah, di Papar lah, di Papar kah, di Keke kah. Dari Keke lah, dari Keke. Kalau sini susah. Susah mau jumpa sup lah. Mungkin buat makan. Terus ya, sekarang review daripada saya pasal makanan. Pasal makanan. Sekian, terima kasih. Alright. Kita teruskan kepada video yang ini. Ini dia habis sudah nih. Alah, saya lah yang tertinggal nih. Terus aja guys. Tidak nasi. Jangan lupa subscribe. Thank you.
2 hours later. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya ada juga mie goreng ini. Jadi marilah kita coba makan, guys. Tidak payahlah saya review, sebab lambat tidak mau sudah semua review. So sekarang nih, guys. Selamat datang Juan ke 5588 ke menuju jam 10 pagi. Cinta dari kebebasan untuk ke Bandar Seger. Terima kasih. Terima kasih, Ferry. Kira mau masuk sini, tapi dia bilang kita pergi kempa apa lah. Sekarang ni mau pergi beli tiket. Okay, sini tapi apa pun. Oh. Sampai sudah di menunggu, guys. Jadi sekarang kita mau pergi hobi kereta. Kereta sehat dan kereta tas. Mau macam mana? Saja. Ini kami berada di menunggu sampai menunggu sudah jadi tadi saya tidak beli buat rekaman di apa buat sebab bukan ini air pun masuk, takut juga saya karena kemarin di sini kemarah. Ini bukan kemarah saya, guys, ini saya pinjam lihat dari dia, saya kasih pinjam saya selama sampai saya dapat 1000 subscriber. I say man, saya pinjam lah dia memang hati yang murni dan suci lah. Macam tidak ikhlas dia sebenarnya, jadi kita sekarang di menembok. So kita juga apa-apa, nah, ini ada Ferry, ada ini Ferry, guys. So kalau kamu mau pergi Labuan, kalau kamu ada budget, better naik kapal terbang ataupun naik ferry lah, guys. Kalau speedboat macam yang mau, kalau ada banyak bawa perang kan macam tadi pun sedikit saya tidak dapat apa nih, tidak dapat naik, tidak dapat turun pun kan, okay. Tidak dapat turun badan pun perat saya pun dalam 40 kilo, gila, sedikit tidak dapat timbang macam, tapi siok juga lah naik itu, super enough, guys. Lama aja saya tahu, okay. Kita punya bos pun sampai sudah.
kita akan pergi ke kereta. Perjalanan kami amat memenatkan. Memenatkan. Enggak kan? Sekali sekali. Apalagi nembak belon kan? Benda begini ya. Semalam, oh iya, siok kok. Semua hidup. Malam, Leda. Leda. Tapi ada pompa penat. Ada orang tidur jam 4 lah malam. Kali pagi tadi kan kena bangun awal. Nggak bangun awal. Soalnya yang kejar masa. Yang kejar masa. So, selepas ini kami mungkin akan pergi masing-masing lah. Dan mungkin kau mana di lepas ini? Lepas ini sudah balik di rumah. Rumah? Sedangkan ya, kau ada urusan? Ada urusan. Ada urusan lah. Tapi urusan itu Sri Padukaunya lah. Ya, Sri Paduka kita tidak beli tahu lah. Tidak beli di pinggir tahu lah. Okay. Sosial kerajaan lah. Sosial kerajaan lah. So, selepas ini saya pun dikerja terus kah? Macam nggak tinggal lah. Ralat dikerja. Ralat. Tapi udah. Tidak masalah tuh, saya sentiasa. Sentiasa larat. Sentiasa larat. Tapi kok ini kenapa bagi ucap lah? Dia macam ada secret tersembunyi, Pak. Macam secret resepi, Pak, dia ini. So, sekarang nih kami jalan kaki. Sampai baik, guys. Saya harap cepat sampai ya. Masih mau dekat sudah. Selama kau bernikmat sebagai Grab driver dan oke kah? Selama saya bernikmat oke itu oke lah, okay, cari pendapatan daripada kita buang masa kan. Ya, duduk, kita duduk, buat apa-apa kan ya, ada juga tulang sampai hari itu pasalkan rezeki itu daripada sumber yang bagus ya, asalkan rezeki itu dari sumber yang bagus guys, jangan tidak bagus sebab tidak bagus juga kalau ini cari yang harapan. Kalau saya cuma dulu, kalau mau cari rezeki yang lain, mau potong berapa mau malu? Iya. Padang. So.